Berikut adalah draw semifinal Rui Chang China Master 2024. Tunggal Putra. Pertandingan semifinal Rui Chang China Master akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di semifinal Tunggal Putra, pemain Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, akan melawan pemain China, Liu Liang. Pertandingan Cesar melawan Liu Liang merupakan match keempat di court 1 dan dimulai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, di semifinal lainnya, Wang Zhengxing akan melawan sesama pemain China, Dong Tianyao. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Kaoru Sugiyama dari Jepang akan melawan pemain China, Qiu Ziying. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di semifinal lainnya, Dai Wang dari China akan melawan pemain Chinese Taipei, Qiu Pingqian. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di semifinal Ganda Putra, Cui Hechen, Peng Jianqin dari China, akan melawan wakil Chinese Taipei, Chiang Qianwei, Wu Xuanyi. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 0-0. Dan di semifinal lainnya, Tan Qiang, Zhou Haodong, akan melawan wakil Chinese Taipei, Lin Bingwei, Su Qingheng. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Laksika Kanlaha, Pataimas Muenwong, akan melawan wakil China, Bao Li Jing, Tang Ruizi. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di semifinal lainnya, Chen Xiaofei, Feng Shuying dari China, akan melawan wakil Jepang, Kokona Ishikawa, Mio Konegawa. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda Campuran. Di semifinal ganda campuran, Zhang Hanyu, Wu Mengying, akan melawan sesama wakil China, Zhou Zihong, Yang Jiayi. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Guo Xinhua, Li Qian, akan melawan wakil Jepang, Yuichi Shimogami, Sayaka Hobara. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.